Korea Utara ternyata sudah menyiapkan sambutan untuk kedatangan kapal selam Amerika Serikat di lepas pantai timur Korea. Negara yang dipimpin Presiden Kim Jong-un itu menyambut kedatangan kapal selam Amerika Serikat dengan meluncurkan 2 rudal balistik ke laut. Peluncuran rudal Korea Utara ini berlangsung pada Senin 25 Juli 2023 malam, beberapa jam setelah kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat tiba di pangkalan laut Korea Selatan. Kapal selam Amerika Serikat bertenaga nuklir ini dilaporkan memasuki pangkalan angkatan laut di Pulau Jeju, Korea Selatan, untuk memasok kebutuhan militer. Tapi sampai sekarang misi dari kedatangan kapal selam ini belum diketahui. Korea Utara sendiri menganggap kedatangan kapal selam Amerika Serikat tersebut sebagai sebuah ancaman. Bahkan Korea Utara juga bilang kalau mereka tidak segan menggunakan rudalnya jika sudah betul-betul merasa terancam atas tekanan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang terus-terusan meningkatkan kesiapan militer. Tapi pihak militer Amerika Serikat tetap kalem dan memastikan kalau peluncuran rudal Korea Utara tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap personil Amerika Serikat maupun Korea Selatan.